Oh ya Pak, ini kedepannya wisata Lampung Barat ini mau seperti apa Pak? Kita bicara untuk Lampung Barat sebenarnya bukan kapasitas saya, ya, tetapi lebih mengarah ke puncak penanaman Jaya Mangkala dulu. Puncak Jaya Mangkala itu bagian daripada masyarakat Lampung Barat yang juga ikut kepingin mendongkrak wisata potensi yang ada Lampung Barat. Kita punya banyak potensi. Nah, kebetulan di puncak Jaya Mangkala ini potensi ini negeri kayangan. Kita nggak mau ngomong negeri di atas awan, nanti kebetulan cuaca nggak bagus, awannya nggak nongol, masyarakat kecewa. Kita lebih ke negeri kayangan. Di sini view yang bisa kita lihat sunset, sunrise itu kita bisa dapat 360 derajat dari semua gunung yang ada di Lampung Barat, gunung besar, Pesagi, Subahan, jadi kelihatan semua dari sini Pak ya. Barisan semua kelihatan dari puncak Jaya Mangkala. Kemudian kedepannya wisata kita lebih mengarah ke edu wisata. Jadi ada agrowisata, ada literasi. Jadi kita mengajak teman-teman di sini, ya, saudara-saudara, untuk berpartisipasi, ikut menyampaikan ke masyarakat luas bahwa Lampung Barat punya potensi yang indah, bisa menikmati pemandangan. Dan inilah keindahan alam Lampung Barat, cuaca yang bagus, punya pemandangan yang bagus, kita kelola, kita buat taman-taman, ya, kita buat pondok. Seperti ini Pak ya, seperti gajah ini sama apa itu, macan apa harimau itu Pak ya, itu? Rencana itu ciri khas buat Lampung atau gimana itu Pak? Rencana kalau ikon pokok kita itu ada tiga sosok profil patung dari gajah, dan ada dua yang belum kita buat, itu naga dan macan. Semua ada sejarah, ada cikal bakal yang sosok-sosok daripada perwujudan itu, perwujudan sosok-sosok binatang yang ada sejarahnya di Lampung Barat juga yang akan kita munculkan, kita bangun, walaupun tidak sempurna, mudah-mudahan akan mengisi daripada wisata kita di puncak Jaya Mangkala. Jadi nanti kita buat naga, kemudian macan. Di situ sudah gajah sudah. Kalau singa itu sebagai pemanis aja, itu dari karyanya Bapak Sumarsono, yang kebetulan beliau punya cetakan, punya kerangka singa, dia izin untuk dipasang di jamu Jaya Mangkala. Saya bilang silakan, tapi ikon yang paling utama adalah gajah, macan dan naga yang akan kita buat di puncak Jaya Mangkala. Nah, gajah kita sudah sempurna dengan ketinggian dari permukaan laut itu 1060 dpl permukaan laut. Kemudian tinggi gajah itu 6,8, kemudian panjang gajah itu 7,5 meter. Dengan formasi sukacita ditopang dengan 3 kaki, kemudian menghadap ke Pesagi dengan sukacitanya, sehingga ini akan membuat satu spot foto masyarakat, baik dari segala usia itu tertarik untuk berfoto dengan gajah yang menurut bahasa dari pribumi Lampung itu liman. Ada yang bilang Among Balak, kalau bahasa Jawanya itu Dwi Pangga. Jadi yang jelas apapun sebutannya, sosok gajah ini adalah binatang yang IQ-nya paling cerdas dan bijaksana, sehingga semua bisa menerima perwujudan dari gajah yang ada di puncak Jaya Mangkala. Ini adalah satu kebahagiaan kita, masyarakat Lampung Barat tentunya bisa mempunyai satu karya seni. Kita menciptakan gajah, mewujudkan relief gajah di puncak yang tertinggi dengan ketinggian 1060 dari permukaan laut. Kalau respon dari pemerintah gimana ya? Semua mendukung, semua menyetujui dengan aturan yang kita juga akan lakukan. Kita akan ikuti prosedur ya. Kita komunikasi dengan aparat setempat, Perhatian, Kecamatan, Dinas Pariwisata, dan
saya juga selalu komunikasi dengan beberapa tokoh-tokoh, karena nanti arahnya wisata kita akan menjadi wisata yang nyaman, pulang dengan tenang, ya kan? Kemudian kalau yang sakit mungkin bisa menjadi sembuh dengan menikmati pemandangan alam, ya. Pemandangan alam dan keindahan alam. Kalau naik ke puncak mudah-mudahan kalori terbakar, ya kan? Virus bisa hilang. Ini harapan saya karena di sini ada edukasi, ada pembelajaran. Kita juga mengembangkan lebah Trigona di sebelah sini. Ini saya lihat ada topeng Tarula. Oh bukan, ini ada topeng-topeng Tarula seni dari Mbah, ya. Yang ini juga nanti akan menjadi lengkap. Kemudian yang tadi saya sampaikan di sini depannya ada Taman Trigona, Taman Kelanceng yang potensi yang ada di Lampung Barat juga cukup dan layak dikembangkan, karena di situ ada kandungan propolis, kandungan madu, bivalen yang nanti juga akan dinikmati oleh pengunjung. Harapan saya lebah Trigona ini akan menjadi pengembangan lebah yang terbesar untuk Sumatera. Harapan saya karena Lampung Barat punya potensi lebah Trigona yang tersembunyi, yang masyarakat perlu tahu ada di bumi Lampung Barat. Ini ada potensi obat yang paling jitu dalam suasana seperti ini, namanya lebah Trigona, lebah Kelanceng. Silakan saudara-saudara bisa lihat manfaat dari lebah Trigona melalui YouTube atau Google. Silakan. Nah, kita akan mengembangkan di Taman Wisata Puncak Peninggaman Jaya Manggala. Kemudian kita lebih mencintai alam, kita akan menanam beberapa pohon yang akan juga menjadi penanggul ataupun penahan longsor, yang biasanya di perbukitan ini rawan sekali dengan longsor. Kita akan tanam bambu kecil, kemudian pinus, dan kemudian pinus pun akan menjadi satu kebutuhan daripada lebah Trigona. Jadi semua instansi, semua direktorat dari kementerian pun sudah melihat potensi yang ada di sini. Mudah-mudahan semua mendukung sehingga manfaatnya bisa dikelola dengan baik masyarakat Lampung Barat dan masyarakat luas yang ada di Lampung Barat. Oke, terima kasih nih Pak ya, udah nyempatin waktu sedikit buat wawancara di YouTube Arla Guduk. Semoga buat teman-teman yang belum pernah kesini nanti, ini rencananya dibuka kapan nih resminya? Kalau dibuka saya belum bisa menceritakan, tetapi ini proses pembangunan. Kita akan menyiapkan beberapa tempat spot foto, kemudian fasilitas lain, karena setelah itu nanti sudah terwujud, melihat situasi kalau memang nanti sudah pantas dan layak untuk dibuka, kita akan sampaikan menyusul. Kalau sekarang belum dibuka, tapi lagi tahap pembangunan, masih bisa dikatakan baru 5%. Baru 5%, ada spot foto yang bisa dibuat, yang sudah dibuat. Kita ada spot foto kelopak teratai dengan berfoto menghadap ke pesagi dari teratai, si foto dan pesagi akan kelihatan gagah. Kemudian ada kelopak dari spot foto Singapura, kemudian ada gajah, kemudian ada welcome family. Itu adalah bagian-bagian spot foto yang perlu ditambah lagi spot foto lain. Nanti bisa lihat menyusul. Oke, terima kasih Pak ya waktunya. Semoga Puncak Jaya Manggala ini bisa bagus seperti puncak-puncak yang ada di luar provinsi Lampung ini Pak ya. Semoga sukses.